ada yang kecil, masih ada yang kecil, ada yang udah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam lagi ya, kamu ya. Tumbuh subur. Assalamualaikum teman tanam, selamat datang kembali di kebun organik Nin. Untuk teman-teman yang baru datang berkunjung ke channel kami, selamat datang. Jangan lupa mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Di sebelah sini kita punya pohon pare yang beberapa waktu lalu kita bungkusin nih teman-teman. Yang kita bungkusin belum besar, tapi di sini udah banyak bakal buahnya lagi nih. Udah banyak buah-buahnya yang udah siap kita bungkusin lagi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelihatan mata sih ada 5 nih, Nin. Parenya. Di sebelah sini nih lagi bungkus-bungkus parenya nih, teman-teman. Udah ada yang gede banget ya, Nin ya. Untung belum di belum ada yang nyengat. Soalnya kalau pare itu gampang banget ya, Nin, kelihatannya aja dia keras ya, Nin. Iya, langsung lodeh. Kalau ada yang nyengat udah semuanya busuk deh. Kemarin yang satu itu teh ini mau tumis, tahu-tahu udah. Udah terlanjur disengat atasnya ya, Nin ya. Iya, soalnya dia enggak itu, enggak kebungkus atasnya, kebuka. Tahu-tahu. Tahuan lalat buah. Ini ada yang gede banget nih belakang Ninin. Oh iya ini. Lucu amat ini paling ujung. Iya. Paling ujung di antara daun-daun. Ini udah mau maghrib ya, Nin ya, tapi masih terang, teman-teman. Allah, semoga survive ya kalian nih sampai nanti bisa kita panen. Sekarang di sebelah sini Nin mau lanjut pindah tanam pohon pakcoy ya, Nin. Ini medianya bekas tanam selada. Bekas tanam selada kita mau pakai lagi nih teman-teman. Nanti seperti biasa, jadi nanti Nin tinggal tambah pupuk, kompos. Ada yang kecil, masih ada yang kecil, ada yang udah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam lagi ya, kamu ya. Tumbuh subur.
Kalau udah ada media nanam cepet ya Nin, satset ya Nin. Iya. Yang lama itu kalau kita campurin media dulu. Ini kebetulan kita punya media bekas tanam apa nih kemarin tuh selada. Bekas tanam selada, jadi langsung ditanemin Pak Choi aja. Kita lanjut siram-siram. Subur ya. Subur ya. Alhamdulillah selesai teman-teman, kita berkebun menjelang maghrib ya Nin. Iya. Masya Allah. Kita nemu menjelang maghrib. Iya, dia nggak ketemu matahari lagi buat. Ya, besok baru. Ketemu. Iya. Sudah. Dia udah seger besok. Baru dia ketemu matahari lagi. Masya Allah. Alhamdulillah selesai teman-teman. Yuk teman-teman kita menanam. Menanam itu indah loh dan pastinya sangat bermanfaat.